Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menyapa warga Jakarta pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin pada Minggu pagi tadi. Nah, uniknya dalam Car Free Day mereka bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pramono Anung Rano Karno menyapa warga Jakarta pada Minggu pagi dalam rangka berolahraga di Car Free Day. Pramono Anung menegaskan agenda ini bukan dalam rangka kampanye, melainkan kegiatan rutin yang kerap dilakukannya. Antusiasme warga Jakarta yang hadir di CFD berlangsung meriah dan untuk menyapa Pramono Rano. Dalam kesempatan Car Free Day Minggu pagi, warga Jakarta secara tidak langsung menitipkan aspirasi kepada Pramono Rano, terutama soal interkoneksi kendaraan umum dan peningkatan kualitas transportasi publik. Ya, Bang Dul, lihat kamera sini, Bang Dul. Acara apa ya, Pak? Siap, Pak. Amar. Bapak. Enggak tahu ya, kita gini-gini aja. Dari jam berapa? Pagi. Aku dari jam 6. Jadi dengan Mas Anu kita baru ada Pak Anies. Tadi kita katanya pas di Bundaran HI. Terus ini yang mau layan. Lalu masih ngobrol. Papram. Bang Dul, kamera sini Bang Dul, Mas Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.